Anda yang menderita penyakit tahunan seperti kanker, miom, saraf kejepit, dan diabetes, tidak perlu risau, kini hadir Helmy Alamudi, seorang praktisi pengobatan instant healing yang dapat menyembuhkan penyakit hanya dalam waktu 3 menit tanpa obat. Nama Helmy Alamudi mungkin masih asing di telinga masyarakat Bali. Keahlian sebagai praktisi pengobatan instant healing telah mampu menyembuhkan ribuan pasien dari berbagai macam penyakit tahunan hingga penyakit non-fisik seperti fobia, trauma, cemas, depresi, mental block, dan lain-lain. Hebatnya lagi, hanya dalam waktu 3 menit atau kurang, Helmy Alamudi berhasil menyembuhkan berbagai penyakit yang dikeluhkan pasiennya. Helmy Alamudi menuturkan, rahasia dari metode terapi penyembuhan spektakuler 3 menit terletak pada tekniknya. Instant healing ini kan metode terapi penyembuhan untuk yang sakit fisik dan non-fisik tercepat. Ya, bilang 3 menit sembuh. Jadi rahasianya adalah tekniknya. Nah, jadi manusia itu kan sebenarnya yang sakit, yang punya keluhan sakit itu ada di dalam tubuhnya, itu sebenarnya obatnya pun sudah ada di dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh, cuma bagaimana kita memiliki teknik mengaktivasi supaya obatnya itu jadi teraktivasi, jadi antibodinya bekerja. Helmy Alamudi yang juga dikenal sebagai penyembuh kanker tercepat di Indonesia menuturkan, sebagai bagian dari tur ke-26 kota di Indonesia, dirinya mengundang seluruh masyarakat Bali untuk hadir pada seminar kesehatan spektakuler rahasia sembuh 3 menit secara gratis pada hari Minggu 31 Mei 2015 mulai jam 9 hingga 12 siang di Hotel Bali Rama, Jalan Hayam Wuruk, tepatnya di depan kampus Universitas Warmadewa. Kita tuntaskan di hari Minggu nanti di Hotel Bali Rama. Kami mengundang masyarakat Bali biar bisa hadir di acara pengobatan gratis oleh Master Helmy. Mudah-mudahan dengan pengobatan gratis ini bisa menyembuhkan masyarakat yang sedang sakit, sehingga bisa lebih baik lagi. Acara akan dilakukan pada hari Minggu pukul 9 pagi sampai jam 12 siang di Hotel Bali Rama, tepatnya di depan Universitas Warmadewa. Kami tunggu kehadirannya. Saat ditemui di kawasan Renon, Helmy Alamudi secara langsung mempraktekkan terapi penyembuhan terhadap 3 orang yang menderita penyakit berbeda. Setelah mendapat terapi dari Master Helmy Alamudi, para pasien mengaku penyakit yang selama ini dikeluhkannya mulai membaik dan seolah mendapat tambahan energi ekstra. Rasanya baikan, naik pinggangnya udah enggak. Keluhannya tadi apa? Sakit pinggang. Rasanya sih ringan gitu loh. Seperti ada masuk ini. Tapi ini mulai tenggorokan mulai agak berkurang. Dulunya dalam ini kesakit. Seperti getaran-getaran gitu, ringan, tidak agak begitu berat, ringan. Getaran-getaran. Tapi makin berat. Bila Anda menderita penyakit menahun dan belum juga mendapat kesembuhan, ada baiknya mencoba metode penyembuhan semacam ini. Dan jangan heran, bila dalam waktu 3 menit, Anda sudah tidak merasakan sakit lagi. Selamat mencoba. Alit Sidi dan Kadek Indrawan, Bali TV.